Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Ya, sambil kita berehat, tempat kerja, Azlan bin Azizan, alhamdulillah. Sambil mengikut perkembangan pihak raya, ya, tak dapat tidaklah kita menceritakan hal ehwal berkaitan dengan perkembangan negara kita. Sibulina alhamdulillah, hijrah biiznillah. Jangan lupa ya, tolong share video ni kepada teman-teman kita yang lain, Facebook live ni, kalau Nur Hazwani, alhamdulillah, Rita Al-Majid, terima kasih semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Alhamdulillah, jangan lupa ya, jangan biarkan seseorangan, tolong catatlah apa-apa yang baik yang boleh diperkatakan. Cakaplah yang baik-baik atau diam sahaja. Hijrah. Tapi nyatakan kemunculan kehadiran tuan-tuan Zaitun Ibrahim, alhamdulillah. Terima kasih semua ya. Baik, terang ini kita melihat sikit daripada cerita politik. Kita cerita tentang Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah merupakan seorang pemimpin politik yang hebat. Ya, Wahidah Abu Bakar, alhamdulillah, Zi Azizah. Baik, kita berada pada muka surat 63 daripada kitab yang mulia ni, Mudahnya Sirah Nabi SAW, karangan Al-Imam Ibn Izzuddin Ibn Jama'ah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i ya. Baik, siapa yang memiliki kitab ni, tolong buka Mudahnya Sirah Nabi SAW pada muka surat 63. Alhamdulillah semua, terima kasih. Alhamdulillah. Suma tazawwaja Zainab binta Khuzaimah bintil Harith Al-Qaisiyah Umul Masakin. Suma tazawwaja Umma Salamah Hinda binti Abi Umayyah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Suma tazawwaja Umm Al-Hakam Zainab binti Jahshin bin Ri'ab Al-Asadiyah ibnata ammatihi Umaymah. Wa fiha nazala qawluhu ta'ala falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Kemudian baginda mengahwini Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith Al-Qaisiyah yang dikenal sebagai Ummul Masakin. Kuliah yang lalu, subhanallah, Nazaruddin Hamzuddin, saya telah jelaskan kenapa isteri Nabi yang mulia ni, binti Khuzaimah ni, Zainab binti Khuzaimah ni dipanggil dengan nama Ummul Masakin, kerana penumpuannya, konsentrasinya, fokusnya, kerjanya sepanjang hidup adalah meraihkan golongan miskin. Beliau ni terlatih, merupakan seorang jururawat terlatih untuk tuan-tuan, doktor terlatih, ya, Zainab binti Khuzaimah ni. Tetapi selepas berkahwin dengan Rasulullah SAW, selepas kewafatan suaminya di medan Uhud yang telah kita bincangkan, Abdullah bin Sa'ad itu yang dipanggil sebagai Mujaddah, yang telah dikerat hidung dan juga telinganya digantung pada tali, kita telah bincangkan hal ini dalam kuliah yang lalu kan, minggu lepas kita ada bincangkan ya. Jadi inilah gelaran buat Zainab binti Khuzaimah. Zainab ada dua orang Zainab dalam list senarai isteri Nabi, sisi Nabi kita Muhammad SAW, Alizah Mat Saleh, Khidir, alhamdulillah semua. Baik, kemudian Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah Hind bint Abi Umayyah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah ni selepas suaminya Abu Salamah juga mati di medan Uhud. Abu Salamah radhiyallahu an merupakan seorang sahabat Nabi yang tegar imannya, yang kukuh keyakinannya. Bila datang perintah hijrah, beliau telah berhijrah ke Madinah walaupun terpaksa meninggalkan di sini Ummu Salamah dan anak mereka Salamah. Dan Ummu Salamah telah pun dikepung ataupun dikurung oleh keluarganya, tak benarkan dia berhijrah mengikut suaminya ke Madinah untuk satu tempoh setahun lebih. Sehinggalah ada kalangan musyrikin yang simpati melihat Ummu Salamah sudah pun kurus kering dia, kerana tidak makan, sedih, perpisahan dengan suaminya, dipaksa untuk tinggal di Mekah pada suami telah berhijrah ke Madinah. Akhirnya mereka telah melepaskan Ummu Salamah pergi bertemu dengan suaminya di Madinah. Rupa-rupanya, berada di Madinah bersama dengan suaminya tak lama, berlaku perang Badar, kemudian perang Uhud. Suaminya telah pun cedera parah dalam perang Uhud. Dan 3 bulan lepas daripada perang Uhud itu berlaku, maka Abu Salamah radhiyallahu anhu telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wafat beliau kerana parahnya kesan perang Uhud, macam juga kisah Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad terkorban di medan Uhud, tapi suami kepada Ummu Salamah ni, Abu Salamah, terkorban selepas perang Uhud selama 3 bulan. Tetapi
Satu masa dahulu Abu Salamah, Ummu Salamah telah pun diajar oleh Rasulullah SAW satu doa yang penting. Andai musibah berlaku pada seseorang, Nabi mengajar, maka hendaklah dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam hadis mengatakan apabila seseorang ditimpa musibah dia beramal dengan doa ini, maka Allah pasti menggantikan untuknya kesan daripada musibah itu satu yang lebih baik daripada yang hilang daripadanya. Sebagai contohnya, dalam kisah melibatkan Ummu Salamah ni, Nabi mengajar berdoa kalau ditimpa musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini adalah versi yang datang daripada riwayat Muslim. Dalam Musnad Ahmad ada perbezaan sikit sebanyak perbezaan di sudut lafaznya, tapi maksudnya sama. Iaitu kami ini milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku dan ini dan gantikan untukku sesuatu lebih baik daripadanya. Kesan daripada doa Ummu Salamah ni, maka Allah Taala telah menggantikan untuk Ummu Salamah akibat kewafatan suami itu, walaupun suami itu penting dan juga salih. Ummu Salamah ketika mengamalkan doa ni tadi yang Nabi anjurkan, terfikir dalam fikirannya, siapa yang lebih baik pada suami aku? Suami aku seorang salih, muslih, sahabat Nabi, siqah, adil, segala kebaikan ada padanya, akhlaknya. Tapi oleh kerana Nabi mengajar kita untuk beramal dengan doa bila ditimpa musibah ni, maka Ummu Salamah tak teragak-agak mengamalkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kepadanya kami dikembalikan. Kami redha terpisah denganmu wahai suamiku. Kami akan teruskan kehidupan dengan anak-anak ini. Tapi dia berdoa, ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni dan gantikan untuk aku satu lebih baik padanya. Sarina, Umi Hanis, barakallahu fikum ya. Amir Hamzah, terima kasih kerana menyertai kuliah tengah hari ni. Dan tolong ya, kongsi dengan tuan-tuan kita yang lain. Share link ini. Kalau WhatsApp boleh, dekat Facebook boleh, dekat apa Messenger boleh, macam-macam lain. Tolong. Sida-sida alasan. Dalam benak fikirannya tergambar, siapalah akan menggantikan suamiku Abu Salamah. Rupa-rupanya habis saja iddahnya, maka yang minangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok keberkesanan doa ni tadi, Nisai. Doa daripada keyakinan kepada Allah, pasti Allah akan gantikan satu lebih baik daripada yang hilang itu. Umi, Nusida, Sida sahab, barakallahu fikum, alaihi wasallam. Terima kasih semua kerana sharing kepada teman kita yang lain ya. Terima kasih Nur NRE. Terima kasih semua ya. Kita tengah hari ni kita dengar kisah Nabi kita SAW mengenali isi-isi baginda SAW. Maka kemudian Ummu Salamah mengamalkan doa ni, maka yang hadir dalam hidupnya menggantikan suami yang sangat salih itu, seorang yang aslah. Kalau orang itu salih, yang lebih baik kita panggil aslah. Kalau orang itu karim, pemurah, lebih pemurah, kita panggil akram. Kalau orang itu jahil, baik, orang yang baik itu ajwad, kan? Kalau orang itu besar, tapi lebih besar kita panggil akbar, macam tu azim, azam. Maka yang lebih agung daripada, lebih hebat daripada suaminya adalah Rasulullah SAW yang telah minang beliau. Jadi amalkan doa ni setiap kali kita ditipu musibah. Apa sajalah, musibah ditipu orang ke, dianiaya orang ke, keluar masjid siapa dah hilang ke, daripada yang sekecil-kecilnya sampai lah sebesar-besarnya, kita pasrahkan minta permintaan kita kepada Allah, kerana dialah satunya tempat pergantungan dan akan menggantikan untuk kita satu yang lebih baik dari yang hilang itu, insyaAllah. Fauziah Kamarudin, kalau nak doa ni tolong masuk dalam telegram sahabat Ustazah Hazan. Kat situ ya Ustazah Umi Umm Fatih dan ramai sahabat yang dapat mencatat doa kongsi-kongsi sama kat situ dekat telegram sahabat Ustazah Hazan. Ada doa yang kita pelajari tentang berlaku satu musibah, amalkan, Allah akan gantikan satu lebih baik daripada yang hilang itu, insyaAllah. Anis Adam, Al-Wasalam. Sila awam, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amnah, Al-Wasalam semua, Al-Wasalam. Baik, kita telah mengenali Ummul Masakin dan kita telah belajar Ummah Salamah radhiyallahu anha wa ardhahunna jami'an. Suma tazawaja Ummul Hakam Zainab binti Jahshin bin Ri'ab al-Asadiyah ibnata ammatihi Umaymah. Kemudian Nabi telah mengahwini Ummul Hakam, ibu yang sangat bijaksana, ibu kebijaksanaan. Namanya Zainab binti Jahshin bin Ri'ab al-Asadiyah ibna ammatihi Umaymah. Nabi telah berkahwin dengan sepupu baginda sendiri, iaitu Zainab binti Jahshin. Kerana ibu kepada Zainab ini adalah makcik Nabi, namanya Umaymah. Umaymah binti
Abdul Muttalib. Umaimah ni adik kepada bapa Nabi Abdullah, ya. Jadi perkahwinan ini adalah untuk Allah anjurkan kepada umat Islam, dan pada kes perkahwinan ini Allah telah turunkan ayat dari surah Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ya, selepas selepas Zaid telah menunaikan hajat keperluannya, maka kami mengahwinkan kamu dengannya. Tahu tak tuan kisah perkahwinan Nabi dengan Ummul Hakam, iaitu Zainab binti Jahshin. Tadi kita belajar tentang Zainab binti Uzaimah. Ini Zainab yang kedua, namanya Zainab binti Jahshin. Zainab ini adalah sepupu Nabi SAW. Nabi telah minang Zainab untuk dikahwinkan dengan anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Kenal kan? Bila Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah mempunyai hamba yang namanya Zaid. Zaid bin Harithah. Oleh kerana sayangnya Khadijah radhiyallahu anha kepada suami yang Rasulullah SAW, maka dia telah hadiahkan kepada baginda hamba yang sangat tegak, baik, pandai, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini, dia walaupun statusnya hamba, asalnya dia orang merdeka. Itu dalam satu perjalanan dia bersama dengan ayah, dengan pakciknya, bapa saudaranya. Tiba-tiba berlaku satu rompakan tengah jalan, dan mereka tertangkap oleh sekumpulan rompak pada pasir, penyamun. Dan mereka telah pun ditangkap dan diperdagangkan sebagai hamba. Sama lah macam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Zaid bin Harithah ni telah pun jatuh tangan ke tangan hingga dibeli oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan sebaik saja Khadijah berkahwin dengan Rasulullah, maka Nabi telah pun melayan Zaid ni dengan begitu baik sekali. Dan Khadijah telah menghadiahkan Zaid yang merupakan hamba yang dibelinya ini kepada Rasulullah SAW. Begitu kisahnya. Tiba-tiba datanglah keluarga Zaid, iaitu ayahnya, pakciknya, mencari beliau, mengetahui beliau ada dekat Mekah dan ingin menebusnya kembali. Ayah dengan pakciknya datang dari jauh mencarinya, dan mereka punya wang nak bayar kepada Khadijah radhiyallahu anha, kepada Rasulullah SAW, anak mereka ini, dengan harapan untuk menebus kembali perhambaan itu. Lalu Nabi telah pun mengatakan kepada mereka, kalau dia milik kamu, ambillah, percuma aku tak perlu bayaran apa-apa, buat apa aku ambil wang yang bukan milik aku. Kalau dia merdeka, ambil saja dia, bawa dia pulang, aku kembalikan dia kepada kamu, dia bukannya hamba. Alangkah terkejutnya ayah dan juga pakcik Zaid datang daripada jauh mencari itu. Tiba-tiba Zaid bin Harithah ini berkata, wahai ayah, wahai pakcik, saya sangat gembira ayah pakcik datang, tapi saya gembira, lebih gembira bersama dengan lelaki ini. Saya nak duduk kekal bersama dengannya. Nanti saya sekali saya baliklah ke pangkuan ayah dan juga pakcik kampung. Allahu Akbar. Ini sebelum Rasulullah dilantik, sebelum Muhammad ini dilantik menjadi Rasulullah SAW. Alangkah yang hebatnya akhlak Nabi, ya, sebelum Islam lagi, sebelum dilantik lagi. Oleh kerana tercengang dan juga gembira dengan apa yang berlaku itu, maka Nabi telah mengisytiharkan di hadapan Kaabah, mulai hari ini Zaid ini bukan lagi namanya Zaid bin Harithah, namakan dia Zaid bin Muhammad. Dia anak angkat aku, dia bingkai aku. Kalau aku mati, dia mewarisi aku. Kalau aku, dia mati, aku mewarisinya. Tapi inilah yang dibatalkan oleh Allah SWT. Udu'uhum li'aba'ihim wa aqsatu 'indallah. Surah Al-Ahzab. Panggillah anak-anak angkat itu kepada bin bapak-bapak mereka yang sebenarnya. Haram kita menisbahkan, menyandarkan nama anak itu kepada nama kita, kerana bukan anak kita, bukan dari benih kita, bukan keturunan kita. Maka Zaid bin Harithah ni tukar nama Zaid bin Muhammad, tapi datang Islam, Allah membatalkan adat bunuwah itu, iaitu adoption itu, mana angkat itu. Allah tidak benarkan Zaid dibinkan dengan Rasulullah SAW kerana dia bukan anak Rasulullah. Jadi orang-orang terdahulu jahiliyah, ketika pada awal sebelum Islam, mereka beranggapan kalau anak-anak angkat itu menjadi dinaikkan tahap martabatnya menjadi seolah anak-anak mereka sendiri. Mewarisi, diwarisi. Lalu Allah telah membatalkan adat jahiliyah itu. Dan bila Nabi mengahwinkan Zaid bin Harithah ini dengan sepupu Nabi yang cantik jelita itu, namanya Zainab binti Jahshin, maka status Zaid yang sebelum itu hamba masih lagi disebut-sebut orang. Status yang susah nak buang lah tuan-tuan, gelaran yang diberikan. Zainab keturunan bangsawan, beliau adalah sepupu Nabi, keluarga Rasulullah. Zaid bekas hamba. Maka tidak berlaku keserasian di antara mereka, tak sekupulah.
Maka Zaid selalu mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Tapi Nabi mengatakan, sabarlah Zaid, sabarlah. Nanti dulu, tunggu dulu supaya keadaan reda baik nanti. Yang susah tuan-tuan, kalau berkahwin itu tak serasi, payah juga. Di hadapan orang nampak elok-elok laka. Tapi umpamanya, tidur tidak sekali, rumah berceraga, tak berhenti-henti, bersisih faham. Payahlah tuan-tuan, tak ada waktu untuk berdamai. Ya, maka akhirnya, apa yang berlaku? Zaid telah menceraikan Zainab. Dan ini Allah SWT nyatakan, falamma qadha zaidun minha wa taran zawajnakaha. Apabila Zaid telah menyempurnakan haknya daripada Zainab, maka kami kahwinkan Zainab itu denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab sangat berbangga dengan ayat ini dan mengatakan kepada semua madunya, bagaimana keistimewaan yang ada pada aku tak ada pada kamu semua tahu. Aku dikahwinkan oleh Allah SWT dengan Rasulullah SAW. Kamu oleh bapa kamu, oleh pakcik kamu, oleh wali kamu, tapi aku oleh Allah SWT. Kerana ayat ini nyatakan, falamma qadha zaidun min hawataran zawajnakaha. Ya? I didn't find anything on the web. Tuan-tuan dan kawan sekalian, jadi dalam apa yang berlaku ni, Zaid telah pun menceraikan Zainab dan Nabi menghangi Zainab radhiyallahu anhum wa radhahum jami'an. Ya? Jadi kita dapat mempelajari pada waktu ni keluarga Nabi, isteri Nabi ni Zainab binti Khuzaimah. Kemudian kita pelajari tentang Ummu Salamah. Kemudian kita pelajari tentang Ummul Hakam, iaitu Zainab binti Jahshin, ibu kepada kebijaksanaan. Kerana sikap Zainab ini seorang wanita yang sangat hebat tuan-tuan dan puan-puan. Bila wafatnya Rasulullah, maka para isteri telah duduk sekali dan berbincang, bertanya, siapakah yang paling panjang tangannya? Rasulullah pernah tanya dulu. Mereka pun mengukur tangan masing-masing. Ya, kalau kita orang Melayu kata panjang tangan ni mencuri kan. Tapi bahasa Arab kalau sebut al-yadu tula, tangan yang paling panjang, tangan yang paling banyak buat kebaikan. Ternyata bila mengukur mendapati tangan Zainab binti Jahshin yang paling panjang tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau sebut tangan panjang ini banyak bersedekah. Kita Melayu sebut tangan panjang banyak mencuri. Berbeza eh. Baik. Kemudian kita pelajari lagi isi Nabi yang berikutnya, summa tazawwaja Juwayriyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar Al-Azdiyah Al-Khuzaiyah Al-Mustalaqiyah Al-Mustalaqiyah. Summa tazawwaja Raihana binti Zaid Al-Nadriyah wa Qila Al-Qurayziyah subiyat yawma Bani Qurayza fa kanat safiya Rasulillah SAW fa'ataqaha wa tazawwajaha summa talaqaha tatliqatan summa raja'aha. Selepas itu Nabi mengahwini Juwayriyah binti Al-Harith bin Abi Dhiral Al-Azdiyah Al-Khuzaiyah Al-Mustalaqiyah. Ini merupakan seorang wanita keturunan ibu kita selaku orang beriman Ummu Mukminin dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Yahudi. Tuan-tuan ya? Kemudian baginda berkahwin pula dengan Raihana binti Zaid Al-Nadhiriyah, juga seorang dari Bani Nadhir yang merupakan seorang Bani Israel Yahudi ya. Dikatakan satu pendapat beliau merupakan Quraziyah, iaitu Raihana ini. Beliau ditawan semasa peperangan Bani Quraizah. Beliau diserahkan secara khusus dan menjadi milik Rasulullah SAW, lalu baginda membebaskannya dan mengahwininya. Namun begitu, baginda pernah menceraikan Raihana ini dengan talak satu, kemudian baginda merujuknya semula. Ayah, jadi ini antara isteri Nabi SAW, Juwayriyah binti Al-Harith. Kalau kita lihat dalam peperangan, ketika para sahabat semua memperolehi hamba-hamba, tawanan-tawanan di kalangan wanita-wanita bangsa Yahudi ini, ya, sebagai hamba, tiba-tiba datanglah Juwayriyah kepada Rasulullah SAW. Juwayriyah pada masa itu merupakan seorang hamba tawanan perang. Dia telah pun diperoleh oleh sahabat Nabi bernama Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Sabit ni seorang yang kaya, baik orangnya, kuat suaranya. Tapi Sabit ni dari sudut fizikal seorang yang agak gempal, rendah, dan kulitnya agak gelap. Berbeza dengan Juwayriyah ni, seorang wanita yang sangat rupawan, anak kepada pemimpin Yahudi. Suaminya telah dibunuh dan ayahandanya telah dibunuh. Maka Juwayriyah ini datang kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan eh, setengah pendapat mengatakan ayahnya melarikan diri, suami melarikan diri, setengah mengatakan mereka dibunuh. Maka Juwayriyah telah datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, aku merupakan manusia yang ditawan pada hari ini. Asal usul kami merupakan keluarga yang mulia, pemimpin, tapi hari ini jadi hamba. Orang ni tuan-tuan, kalau orang kaya jatuh miskin ke, jangan ini tuan-tuan. Pemimpin yang jatuh jadi orang biasa-biasa, jangan ini. Ada kebaikan dia walaupun ada kelemahan eh. Dan
orang yang kaya. Orang kaya jatuh miskin, pemimpin jatuh miskin, dan juga raja yang tiba-tiba bertukar jadi orang biasa. Kan kadang-kadang ada kes raja itu dibuang daripada keluarganya kerana isu-isu tertentu, maka jadi dia orang biasa. Dalam Islam mengajar kita supaya jangan menghina golongan ini. Ada kebaikan-kebaikan dahulu kita tidak tahu, eh? Jadi yang penting Juwairah datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan kata, wahai Muhammad, aku merupakan seorang perempuan yang selalu kaya, mulia, tapi hari ini aku jatuh begini keadaan aku. Kasihan aku, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW telah pun mengatakan kepadanya, mau tak engkau kalau aku merdekakan kau dan aku kahwini engkau kemudian itu? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Juwairiyah ni ibarat bulan jatuh ke riba. Kerana apa? Kerana dia akan berkahwin dengan Rasulullah SAW. Dia bangsa Yahudi, dia tahu Nabi Musa, dia tahu Nabi Isa, dia tahu Nabi-Nabi yang pernah Allah utuskan, Nabi Daud, Sulaiman dan sebagainya. Kini, dia sangat beruntung akan menjadi isteri kepada Rasulullah SAW. Dan setengah pendapat menceritakan bahawa ketika dia dalam keadaan Yahudi dahulu, dia pernah bermimpi bulan jatuh ke riba, tuan-tuan. Bulan ni dalam dalam tafsiran ataupun tafsiran orang terdahulu menunjukkan dia kepada something berkaitan dengan Rasulullah lah, bulan purnama kan. Kita kata talak al-badru alaina kan, wahidah al-rahsan semua yang hadir, terima kasih kerana syari yang hadiah kepada Zai Bintang tengah hari ni, terima kasih, tak belanja makan pun tak apalah, bagi star je. Sekali lagi saya nak berhenti tuan-tuan, sekejap lagi Zai Akhtar ni, tolong share pada teman kita lain. Kita sedang mengenali, berkenalan dengan isteri-isteri Rasulullah SAW. Kemudian Juwairiyah ni bila mendengar tawaran Nabi itu, dan Nabi telah bertanya, siapa dia yang menangkap, yang memiliki kau pada hari ini? Dia menjawab, Sabit bin Qabit bin Qais bin Syamas. Nabi bertemu dengan Sabit dan berkata kepadanya, mahu tak kau jualkan kepada aku hamba yang kau dapat itu? Sabit menjawab, wahai Rasulullah, sebenarnya saya memang nak hadiahkan untuk Rasulullah kerana dia perempuan mulia, keturunan mulia, tak layak untuk saya, wahai Rasulullah. Saya hadiahkan dia untuk Rasulullah. Rasulullah SAW telah pun membebaskan Juwairiyah dan berkahwin dengan dia. Ya, sebaik saja para sahabat mendengar Rasulullah telah pun membebaskan Juwairiyah, maka semua sahabat yang ada pada itu memiliki hamba-hamba, memerdekakan hamba-hamba mereka. Mana mungkin sahabat-sahabat ni, sahabat yang memiliki akhlak yang sangat mulia, golongan terpilih, orang-orang hebat, memang tak ada turut bandingnya. Bagaimana mungkin kami akan memperhambakan seseorang yang punya kaitan dengan isteri Rasulullah? Mungkin yang kami miliki sebagai hamba itu kakak kepada isteri Rasulullah, anak saudara kepada, tentulah mereka bersemenda dengan Juwairiyah. Maka orang-orang Arab pada masa itu membebaskan hamba-hamba mereka yang ditawan dalam perangan tersebut keseluruhannya. Tak ada seorang pun yang sanggup memperhambakan orang Yahudi, sedangkan seorang dari mereka telah menjadi isteri Rasulullah SAW. Sedangkan nak memerdekakan hamba ni, tuan-tuan, pada waktu itu satu benda yang hampir mustahil. Contoh kan, kita memiliki pekerja yang sangat bagus, akhlaknya baik, kerjanya tip-top, tak pernah berkira-kira, datang cepat, kerja pun cekap, kita suruh buat satu, dia boleh buat 10. Macam sotong lah ibaratnya. Tiba-tiba orang seperti ni kita dengar nak berhenti kerja, dapat tawaran lain lebih baik, nak lepas lah tuan-tuan. Lepas memang banyaklah kerja ganjam kan. Ya tentulah tak pandai kalau kita dimajikan lepaskan mereka pergi dalam keadaan mereka banyak bakti, banyak khidmat, banyak sumbangan, banyak contribution lah. Itu kalau pekerja. Ini kalau hamba, hamba milik penuh seseorang, mana mungkin dia boleh lepaskan, mana mungkin dia boleh jual. Dia tentu berhajatkan kepada orang itu. Ya, nak-nak kalau dia mempunyai kepakaran dalam bidang macam-macam yang kita perlukan, maka hamba milik penuh tuannya, mana mungkin dibebaskan. Tapi oleh kerana Rasulullah telah pun membebaskan seorang mengawininya, maka para sahabat dengan lapang hati, dengan tenang fikiran dan senang hatinya, semua mereka membebaskan hamba-hamba mereka dengan mengatakan, tak wajar kami memperhambakan seorang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Kerana tak lain tak bukan, orang itu pasti sepupunya, anak saudaranya, kakaknya, makciknya, mungkin adik-beradiknya. Tak mungkin. Maka semua para sahabat menjelang tak sampai 24 jam telah mengisytiharkan hamba-hamba milik mereka ditawan dalam perangan itu telah dibebaskan kerana Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh terbaik, tuan-tuan di mulia kawan sekalian. Jadi yang ini kita dapat pelajari seorang lagi daripada ahli syurga, walaupun keturunannya daripada keturunan Yahudi. Apa arti keturunan, tuan-tuan? Saya daripada keturunan India, tuan-tuan daripada keturunan Melayu kan. Takkan Melayu hilang kat dunia. Ada keturunan Cina, ada keturunan Jawa. Apa salah saya, tuan-tuan? Saya melahirkan dalam bangsa ini. Bukan saya boleh ubah pun, boleh tukar pula.
Boleh tukar kat IC, tapi realitinya boleh tukar, in actualnya boleh tukar? Tak boleh kan. Maka bangsa ni tak ada nilai di sisi Allah, tuan-tuan. Dan Allah telah menurunkan ayat ketika Nabi bacakan dalam perang, dalam peristiwa Hajatul Wada, inna akramakum indallahi atqakum la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Tak ada beza antara orang Arab dengan orang ajam. Orang ajam tu selain Arab lah ya, melainkan ketakwaan. Jadi tuan-tuan, inilah kita dapat mengenali isi Nabi di kalangan Yahudi, Bani Israel. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan lebih mendalam lagi kisah tentang Sofia, juga merupakan seorang Yahudi ya. Bila bersisi faham dengan anak kepada Abu Bakar, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan juga bersisi faham dengan anak kepada Umar, iaitu Hafsah, dia telah berkata, aku ini anak Nabi, pakcik aku Nabi, suami aku Nabi, kamu siapa? Nabi ajar ketika berlawan, bercakap ni kena ada fakta tu. Siapa dia orang tersebut? Siapa ini maksudkan Safiyah itu? Safiyah berkata, bapa aku Nabi, pakcik aku Nabi, dan suami aku Nabi. Kamu? Kamu suami kamu je Nabi, Rasulullah. Rasulullah juga suami aku. Tapi bapa aku Nabi, pakcik aku Nabi, kamu siapa? Safiyah ni diajar Nabi untuk berdebat. Pentinglah tuan-tuan, kita lahirkan anak-anak yang boleh public speaking. Ajar anak-anak kita waktu makan bersembang, bercerita, bagi pandangan. Jangan kita tutup ruang untuk perbincangan. Besok anak kita sebenarnya jadi dari parlimen kan, pemimpin kan. Ya, tak mau gaduh-gaduh, sebenarnya jadi ketua. Siapa yang layak jadi ketua lah. Tapi kita kena bangunkan sikap macam ni dalam diri keluarga. Anak-anak kita syuranya, demokrasinya, berfikirnya, bertindaknya, bercakapnya tau. Macam Rasulullah ajar kepada salah seorang isteri yang bernama Safiyah, yang selalu menangis jumpa Rasulullah, kata beliau ditekan ataupun dimalukan atau dihina oleh yang lain-lain. Baik, tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang lain, izin Allah. Dapatkan buku ni, mudahnya Sirah Nabi, semudah tuan-tuan klik pada www.tagbiru.com.my. Tuan-tuan boleh beli online. Mudahnya Sirah Nabi SAW, karangan siapa? Al-Imam Izzuddin Ibn Jama'ai. Dapatkan buku ni, nanti kita boleh baca sama. Dan terakhir ni juga tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan untuk dapatkan birka Habatul Saudak daripada Zazan Travel. Kalau nak pergi mana-mana bawa ni. Ramai yang telah gunakan, berarti keberkesanan, alhamdulillah, sehat kesihatan, sedang tidur malam, yang menyusukan anak, banyak susunya, ya, yang mengalami masalah gugur, rambut, gunakan, alhamdulillah, pulih, dapatkan baju saudak daripada Zazan Travel. Jadilah agent on pay tuan-tuan, nanti tuan-tuan pun dapat komisen hadiah kalau tuan-tuan perkenalkan bahan ini kepada teman-teman yang lain. Isi data nama dulu kad on pay, Zazan Travel on pay. Tuan-tuan, kami juga ada korma ajwa yang baru sampai dari Madinah. Korma ni disabdakan Nabi SAW, siapa yang makan korma 7 biji sehari, dia akan selamat daripada sihir dan juga racun. Menyelerakan bagi yang puasa, boleh buka kan tau petang-petang. Ni korma ajwa, cantik ni tuan-tuan. Ya Allah, menyelerakan. Ni tengok nampak, dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Inilah sifat korma ajwa dari Madinah. Dapatkan. Kami juga ada sedikit lagi korma Mekjol, datang dalam bekas begini juga. Korma Mekjol ni lebih besar daripada korma ajwa. Tak banyak lah kan Mekjol kan? Banyak lagi? Oh, banyak ada dia. Ni korma Mekjol besar, dan compare dengan ajwa, dua kali saiz ajwa. Ni nampak? Ni ajwa. Ni korma Mekjol. Dapatkan daripada Zazan Travel tuan-tuan. Boleh order, hadiahkan kepada orang kita sayang, ayah ibu kita, adik-beradik dan sebagainya. Dapatkan korma ajwa, korma Mekjol, dan juga baju saudak dari Zazan Travel. Bagi tuan yang nak menaikkan umrah bersama kami, kami sudah pun mula buka untuk tahun depan, ya, dan juga bulan Ramadan, bolehlah daftar dengan Zazan Travel. Untuk bulan 12, tinggal beberapa seat saja lagi bersama dengan saya, yang akan bertolak pada 27 bulan 12 dan balik sampai ke sini lukuan 8.1. Jom pergi dengan kami 13 hari 11 malam. Mari ikut kami travel. Ada tak banyak lagi tempat kosong, business class semua dah habis, dan ada cuma ekonomi class pada ini. Jom join kami di Zazan Travel, trip umrah di bawah bimbingan saya sendiri. 27 Disember insyaAllah. Banyak tempat yang sudah kehabisan tiket, dan kami masih lagi alhamdulillah boleh dapatkan daripada Zazan Travel lebih lanjut maklumat. Terima kasih setakat ini sahaja tuan-tuan. Terima kasih kerana hadir, kerana bagi saya hadiah star tengah hari ini, dan menyampaikan kuliah ni kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin sedang berehat, mendengar perkembangan semasa dan sebagainya.
Baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mubarakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma wali alaina khayrana wa la tuwalli alaina sharrana. Allahumma man arada bi hadha al-lisan khayran fawfiqhu ila kulli khair wa man arada bi sharran fakhudhhu akhza azizin muqtadirin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahidah Makkah. Terima kasih kepada Abu Syakir. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kazuliza, Al-Masalah, terima kasih semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.